saya mau coba bagikan dari apa yang apa yang mungkin Tuhan mau bicara uh, ke saya yang saya harap juga mungkin bisa bisa ada satu dua hal yang juga Tuhan mau bicara sama Bapak Ibu Saudara. Uh, mungkin saya mau bahas saya mulai dari uh, dengan slide ini. Um, ketika baca di Kejadian 22 ayat 12 ini waktu Tuhan bilang lalu ia berfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Nah, waktu saya baca um, di Rabu pagi, baca lagi di ayat ini, saya bilang, luar biasa sekali ya, kalau ada, kalau kita ini sebagai seorang pemimpin, terus, Tuhan bisa kasih satu statement gitu bahwa ya sekarang aku tahu kamu tuh takut aku engkau nggak segan-segan nyerahin anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, waktu saya coba diskusi, ini benar-benar merupakan hasil atau byproduct dari betapa tinggi sama dalamnya ya hubungannya sama Tuhan gitu. Nggak mungkin kalau nggak karena relationshipnya yang begitu dalam, begitu erat sama Tuhan, Sampai akhirnya dia berani ini, dan akhirnya juga Tuhan sampai bisa bilang sama Abraham bahwa, "Ya, aku tahu sekarang kau takut akan Allah." Nah, waktu saya baca ini, apa yang benar-benar ditaruh di saya, ditegur juga di saya, adalah Tuhan sempat seakan-akan nanya sama saya, "Sekarang ini, apa yakin kamu punya tingkat?" ...target gitu ya, punya tingkat target atau punya standar yang segitu tinggi yang kamu mau capai dalam hubunganmu sama Tuhan. Dan ketika saya pikir ini mungkin Tuhan tahu saya ini orangnya cukup kompetitif gitu, kadang-kadang bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Tapi ada satu hal yang disampaikan adalah raise your bar gitu. Diingetin lagi, ya mungkin belakangan ini saya mungkin mulai nurunin-nurunin mengenai tentang tingkat ketinggian atau kedalaman yang saya mau capai dalam hubungan saya sama Tuhan sehingga um, ketika mempelajari ini saya merasa saya ditegur, saya ditampar dan ini satu gambar yang juga saya saya lihat adalah iya ya sampai sejauh mana saya punya punya target lagi gitu ada satu target lagi dan apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham ini harusnya bisa jadi satu inspirasi kita. Saya paling senang kalau ketemu sama pemimpin-pemimpin hebat, pengusaha hebat, pelayan Tuhan yang hebat. Saya seneng banget bisa dengerin cerita dia, belajar dari dia, dan cerita dia tuh bisa nginspirasi. Nah, waktu baca ini saya merasa kayak, ini loh ada satu inspirasi yang bisa dicapai sama Abraham. Harusnya ini bisa jadi satu teguran, bisa jadi satu wake up call lagi untuk, iya kamu nggak pengen ya, kamu nggak pengen bisa nyampe sampai setitik ini gitu. Nah, mungkin kita mikir udahlah jangan mikir kebanyakan jangan ketinggian jangan kedalaman lah gitu tapi kalau kita nggak punya satu bihak, gitu ya kalau di uh, rumusnya Jim Collins Big Harry Odysseus Goal gitu kita nggak punya target yang segitu tinggi yang kita mau capai di bisnis saja kita mesti bikin plan kita mesti bikin target di pelayanan kita juga punya target dalam hubungan sama Tuhan sampai sejauh mana kita masih punya punya kelaparan untuk bisa punya satu target yang begitu tinggi. Nah, waktu saya belajar ini saya merasa ditegur karena saya merasa iya ya, jangan-jangan saya mulai ngurangin-ngurangin-ngurangin. Ya segini aja cukup ya. Oh ya segini aja mungkin oke okay ya. Nah, jadi satu waktu Rabu pagi um, apa yang dititipkan ke saya adalah ada satu kata kayak bilang raise your bar ya, raise your standard gitu. Ini loh ada standard yang diinspirasi sama Abraham, you need to raise yours gitu. Nah, saya juga baca ada satu quote yang bilang, kalau pemimpin yang biasa-biasa saja, -biasa mungkin dia ningkatin standar ya buat dirinya sendiri. Kalau pemimpin yang baik, ya dia ningkatin standar buat orang lain. Tapi kalau pemimpin yang hebat, itu dia itu bisa dengan standar yang dia punya, dengan standar yang benar-benar dia mau kejar. Kalau kita lihat Abraham, mungkin juga nggak langsung bisa mencapai standar itu melalui proses, tapi pemimpin yang hebat itu menginspirasi orang lain untuk mereka akhirnya kepingin ningkatin standar mereka sendiri. Nah ini yang saya juga belajar dari Abraham. Sampai waktu baca kalimat ini pengen iya ya. Pernah nggak sih terakhir-terakhir ini, kapan ya terakhir kali saya tuh bisa bilang, Tuhan aku pengen nanti di ujungnya kamu tuh bisa bilang aku kayak gini gitu. Pernah nggak? Kapan terakhir kali gitu? Nah, ini yang mungkin um, satu topik pertama yang saya ingin bagikan dan um, menurut saya ini jadi teguran yang begitu keras buat saya. Nah, um, topik kedua yang saya belajar dari belajar di kejadian 22 ini, iya, kenapa ya kok Tuhan sampai mesti nyuruh ini ke Gunung Muria ya, atau ke Tanah Muria? Di sini di kejadian 22 ayat 2 ditulis bahwa firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Izak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ketika belajar ini mungkin saya malah balik lagi. Kalau saya tadi bahas di topik pertama, waktu Tuhan bilang, ya sekarang aku tahu, kamu itu takut akan aku, kamu begitu ngasihin aku, kamu rela gitu. Kamu nggak enggan untuk nyerahin yang paling berharga di hidupmu buat aku. Saya kadang-kadang sempat mungkin mikir juga sebenarnya Tuhan sebenarnya udah tahu gitu. Tapi kalau sampai dikasih kesempatan ada satu ujian ini buat Abraham, jangan-jangan ini sebenarnya bukan cuma buat Abraham, tapi karena Tuhan mau pakai ini buat yang lainnya. Nah, saya lihat ada tiga hal yang di sini. Buat seorang pemimpin tuh selalu kalau lihat Pemimpin pengusaha pelayan biasanya, kalau ada ujian, ada krisis, ada hal yang sulit. Itu kalau pemimpin hebat yang selama ini saya pernah ketemu, dia selalu bilang, "Ini, ini kesempatan, ini opportunity." Ketika ada suasana-suasana suasana yang sulit, dia selalu melihatnya dalam lensa kesempatan, opportunities. Nah, ngelihatnya di sini, saya mungkin pakai term juga, karena di sini ada investment opportunities. Ketika diminta ke Gunung Muria dalam persiapannya, Abraham eh, manggil nih dua bujangnya. Nah, saya lihat, saya nggak tahu apa yang terjadi di depan dengan dua bujang ini. Penasaran juga kalau nanti bisa tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di kehidupan-kehidupan berikutnya di dua bujang ini. Tapi saya lihat ini ya pasti ada investasi besar yang ditaruh nih di hidup dua bujangnya. Nanti kalau kita lihat di cerita berikutnya. Um, disuruh tinggal di satu titik sebelum dia lanjut lagi naik ke gunung Abraham dengan yakin bilang aku di sana cuma mau nyembah Tuhan kami 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 saya dan anak saya ini Ishak akan kembali gitu nah mungkin saya cukup berpikir bahwa dua bujangnya saya rasa bukan orang bodoh dua bujangnya juga bisa ngerti ini si bapak ini mau mau bakar korban nggak bawa korban gitu ini udah perjalanannya jauh, pergi ke gunung ya mungkin juga mungkin unlikely atau mungkin nggak terlalu bukan hal yang biasa atau tahu bisa ada ada sesuatu yang bisa dikorbankan di sana. Tapi saya cukup yakin bahwa di sini kenapa kok Tuhan minta ini dibawa ke Muria? Ya? Karena Tuhan juga mau invest lewat Abraham di hidupnya dua bujang ini. Yang kedua, Tuhan benar-benar ngasih kesempatan dan minta ini ke Muria, karena Tuhan mau ngasih kesempatan buat Abraham untuk bisa investasi hal yang paling berharga di kehidupnya Ishak. Iya, ya, kira-kira dalam perjalanannya ke Muria ini, kira-kira Abraham ini ngobrol apa ya? Apa ya isi percakapannya Abraham sama Ishak ini? Gitu, terus sempat diskusi juga. Ada yang bilang, loh, Ishak ini sebenarnya... Ada yang bilang juga, sebenarnya sudah umur 20-an di sini. Ada yang bilang 20-an, ada yang bilang mungkin hampir 30 gitu ya. Harusnya Ishak juga punya kemampuan buat ngelawan. Kalau dia tahu bahwa loh, ini jangan-jangan apa saya ini yang mau dikorbankan. Nah, ketika Tuhan minta kita ngelakuin sesuatu, ketika kita dikasih kesempatan ngelakuin sesuatu yang mungkin nggak masuk akal, nah mungkin di sini kita mau coba lihat bahwa sebenarnya kita punya kesempatan. Kita ini dikasih kesempatan untuk bisa investasi di hidupnya orang lain. Kita bisa dikasih kesempatan untuk bisa bisa investasi di hidupnya orang lain, di hidupnya generasi yang akan datang. Nah, kita juga mungkin sama-sama tahu bahwa yang ketiga, bahwa ke depan, apa yang terjadi di uh, Tanah Muria ini luar biasa, luar biasa. Mungkin saya mungkin da tidak dalam kapasitasnya untuk menjelaskan itemnya apa saja. Tapi kalau saya baca, ya, Daud bikin altar di sana, Salomo bikin uh, bait suci di sana, um, di, beberapa, di beberapa dokumen juga, Golgota itu juga di daerah sana. Saya lihat, kenapa mungkin ke orang... Bikin sesuatu yang besar, peristiwa besar terjadi di sana karena ada benih juga yang di, diijinkan Tuhan. Tuhan ngasih kesempatan buat Abraham untuk menanam benih di sana, untuk jadi role model. Mungkin kalau saya bayangin, saya jadi Daud, tak bikin aja di Muria karena di Muria pernah ada bukti, pernah ada contoh, pernah ada role model, ada orang yang bisa segitunya mengasihi Tuhan ada orang yang sebegitunya bisa benar-benar punya iman di sana. Saya melihat kita sebagai pemimpin, kita pasti sekarang mungkin pernah akan datang, kita pasti akan dihadapkan pada sebuah ujian, pada kondisi yang sulit, pada kondisi yang nggak masuk akal mungkin. Nah, kita mau coba lihat bahwa dalam hal-hal ini, kita belajar dari pemimpin yang hebat di sini adalah bahwa setiap kali kita diizinkan ngadepin sesuatu, itu karena di situ terletak banyak kesempatan untuk kita bisa invest. Nah, izinkan saya untuk masuk ke topik ketiga. Waktu baca kejadian 22 ini berulang-ulang uh, mungkin kalau ada satu emoji yang keluar gitu ya di kalau ada satu emoji yang saya bisa coba gambarkan adalah tercengang gitu. Saya benar-benar dibikin tercengang sama yang namanya Abraham ini gitu. Saya benar-benar dibikin tercengang. Makanya saya coba kasih judul di sini adalah Fearless Fear God Leader gitu. Saya bayangin kok bisa ya gitu. kok bisa Abraham ini dikasih ujian yang segini berat, dikasih kondisi yang segini nggak masuk akal, tapi kok bisa nggak ada gentarnya ya? Fearless gitu. Bisa kayak cool banget gitu ya. Bisa cool banget tenang waktu dikasih ujian ini. Dan kalau kita lihat Semenjak komen perintahnya diberikan, di kisahnya Abraham yang zaman dulu, dia bisa nego dulu. Tuh, Tuhan boleh nggak kalau gini? Tuhan boleh nggak kalau gini? Tapi dalam prosesnya di hari ini, di waktu ini, dia nggak ada gentarnya. Ya Tuhan, ini aku. Ya, langsung dilakuin. Ada sense of urgency, ada satu ketaatan yang nggak ada goyangnya gitu. Dia lakuin langsung. Nah, saya jadi tercengang, kok bisa ya, saya? Dan mungkin bapak ibu saudara pernah ngalamin yang saya yakin mungkin nggak seberat apa yang dialamin Abraham ini ujiannya, tapi mungkin kita udah panik-panik sendiri, kita sudah bingung sendiri dan segala macam. Nah ada enam hal yang saya coba pelajarin dari dari sini tentunya dengan diskusi um, yang saya mau coba bagiin apa ya kira-kira yang bisa bikin Abraham ini kok bisa se sekuat ini, ya, seberani ini ngadepin ujian ini. Nah, yang pertama adalah know the why for the unexplainable why gitu. Dia tahu kenapanya untuk suatu kenapa yang kira-kira kalau di kacamata perspektif orang nggak masuk akal. Gitu. Masa sih ini sudah anak yang dijanjiin, dapetinnya aja sampai perlu dikasih kekuatan, tahu-tahu suruh ngasihin. Nah, tapi mungkin di satu lens, di satu perspektif yang dilihat Abraham adalah dia tahu why-nya, gitu. Nah, saya baca dari apa yang disampaikan Charles Stanley, dia bilang, kalau kita diizinkan dikasih ujian, itu tujuannya buat kita, bukan buat pengujinya. Sama, guru kita ngasih kita soal yang berat, bukan buat gurunya kelihatan pinter atau kelihatan keren. Tapi karena dia mau didik kita, dia mau memperlengkapi kita, muridnya yang diajar. Nah, kalau kita bisa tahu kenapanya bahwa ujian itu diizinkan untuk bisa murniin kita, bisa nguatkan kita, mungkin ini yang ngasih kekuatan pertama sama Abraham. Saya pernah ada satu kesempatan kalau hubungannya lagi dekat sama Tuhan tuh kadang-kadang bisa bisa sampai levelnya Tuhan kalau memang belum waktunya kamu kirimin berkat, kamu bukain jalan. Kalau kamu tahu aku nggak siap terima ini semua, wes remen Tuhan gitu stopen jangan sampai kerannya dibuka gitu ya tapi kalau itu benar-benar biasanya itu hanya bisa terjadi kalau hubungannya sama Tuhan lagi dekat eh, topik pertama yang saya poin pertama yang saya lihat di sini karena Abraham mahamin betul kenapanya dari Tuhan untuk suatu kenapa yang mungkin di kacamata dunia di kacamata orang itu nggak masuk akal itu poin yang pertama nah poin yang kedua adalah mengenai mindset gitu mengenai mindset mau punya mindset steward atau mindset owner gitu. Um, minggu kemarin saya dengar kotbahnya Sydney bagus banget tentang stewardship. Dia bilang kalau kita masih merasa milikin ini semua itu pasti akan beda banget kalau sama kita merasa bahwa semuanya ini titipannya Tuhan. Nah, mungkin di sini Abraham sadar betul bahwa Ishak itu titipannya Tuhan gitu. Makanya ketika Tuhan bilang ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih ini, yakni Ishak, ya dia ngerasa oh, ini titipannya Tuhan kok. Ini titipannya Tuhan. Dia sudah nggak merasa memiliki lagi. Nanti kita akan coba lihat lagi um, di belakang. Nah, poin ketiga yang saya juga cukup kagum adalah waktu Abraham berkata sama dua hambanya, dua bujangnya itu tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk nyembah Tuhan, nanti kami kembali kepadamu. Nanti kami kembali kepadamu. Nah, saya lihat um, Abraham berhasil fokus bahwa memang tujuannya ini untuk dia nyembah Tuhan. Jadi, saya melihatnya di sini bahwa selama kita masih bisa fokus sama purpose-nya kita, sama tujuannya kita, kalau dalam perjalanannya mungkin diizinkan ngelewatin jalanan yang berliku, jalanan-jalanan yang mungkin kita nggak eh, nggak siap, tapi selama kita tahu bahwa tujuannya akan ke sana dan fokus sama tujuannya, mungkin itu akan bantu kita untuk kita nggak ngeribetin lebih di jalannya. Karena ada pepatah bilang ada seribu jalan menuju Roma, ada banyak jalan. Nah, Nah, seringkali memang kalau jalan sama Tuhan ya kita diizinin lewatin hal-hal ini. Selama kita fokus sama tujuannya, harusnya mungkin kita bisa bisa punya kekuatan seperti yang Abraham punya. Poin keempat yang mungkin uh, saya mau sampaikan di sini adalah Abraham itu mempercayai sang pemilik janji melampaui janjinya. Trust the promiser beyond the promise gitu. Kalau kita lihat di kejadian 22 ayat 8, waktu itu Ishak mungkin mulai mikir loh, ini mau dibawa ke sana. Katanya mau membakar korban. Loh, pa, mana ini korbannya gitu. Nah, jawabannya Abraham, Allah sendiri akan menyediakan anak domba itu. Lalu keduanya berjalan terus. Nah, padahal mungkin kalau dipikir-pikir Abraham juga mikir loh janjinya ini kan Ishak bakal jadi keturunan yang luar biasa dan bla bla bla. Tapi kok sekarang mesti tak kasih. Tapi di sini yang kita lihat adalah bahwa Abraham berhasil ngelebih mempercayai yang ngasih janji lebih dari janjinya. Nah kadang-kadang seringkali saya pun juga di sini refleksi adalah saya sekarang lebih fokus loh Tuhan. Tuhan udah janji loh kan kayak gini. Tuhan, bukannya kamu pernah bilang kamu akan akan penuhi ini gitu. Tapi dalam perjalanannya, ketika dalam waktunya itu mungkin, waduh mulai keluar satu tahun, mulai keluar dua tahun, keluar tiga tahun, kok janji ini nggak ditepati, kadang-kadang Mita -kadang mulai mulai semakin panik gitu. Nah di sini kita belajar dari Abraham, pemimpin yang hebat ini, bahwa kita mesti fokus sama yang kasih janji. gitu. Kita mesti mesti berusaha untuk mempercayai yang memberi janji lebih daripada janjinya. Di poin yang nomor lima, em um, waktu kita baca di kejadian 22 ini ada beberapa rujukan-rujukan um, ayat yang ada, salah satunya dirujuk kepada Ibrani 11 ayat 19. Nah, di Ibrani 11 ada beberapa uh, beberapa ayat yang membahas tentang kisah Abraham ini. Nah, di Ibrani 11 ayat 19 dia uh, tertulis karena ia berpikir, yaitu Abraham. Abraham reason, kalau Allah itu berkuasa bangkitin orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerima kembali. Nah, yang dibayangin adalah kalau di perspektif pribadi kita, kalau cuman ngandelin lensa kita lewat apa yang pernah kita alamin atau lewat cuman cerita apa yang orang pernah alamin, mungkin kita akan sangat terbatas. Tapi di sini kita lihat dari Abraham, dia berhasil mendobrak, dia berhasil hancurin perspektifnya dia atau perspektifnya orang lain. Dia gantiin itu dengan perspektif iman. Padahal kayaknya Abraham, kalau kita lihat di kisahnya mungkin dia belum pernah ada cerita nih bahwa ada Tuhan pernah bangkitin orang mati nih gitu. Tapi dia bisa punya iman, dia bisa punya satu kreativitas gitu, imajinasi yang luar biasa. Aku nggak takut Aku percaya Tuhan itu juga bisa kok bangkitin. Jadi, kalaupun mungkin, even if Isaac ini mesti mati, kalau Tuhan sudah pegang janjinya, dia mungkin bisa bangkitin. Saya terkagum sekali lagi bahwa luar biasa banget ya. Bisa sampai begini. gitu Nah, seringkali kadang-kadang um, kita kalau ngadepin masalah, kita lebih senang cari perspektif-perspektif orang lain. Nah, kita harusnya coba juga bisa berusaha ngelihat perspektifnya Tuhan. Nah, mungkin ya perspektifnya Tuhan hanya bisa kita dapat kalau kita semakin dekat sama Tuhan. Nah, di poin yang terakhir ya mungkin um, buat saya, saya juga banyak ditegur sekali waktu belajar kejadian 22 ini adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan yang dievaluasi. Kalau kita ingat di minggu lalu, quote terakhir, di slide terakhir yang Mbak Bang sampaikan adalah Pengalaman itu bukan guru yang terbaik. Kita sering dulu dengar, pengalaman adalah guru yang terbaik. Enggak, pengalaman tidak menjadi guru yang terbaik kalau tidak dievaluasi. Nah, saya melihat di sini juga, apa yang bisa membuat Abraham ini fearless, dia bisa tetap Virgat, dia enggak gentar. Dia, kalau buat saya, istilahnya, bisa cool banget gitu, bisa tenang banget karena dia mengevaluasi perjalanannya dia pengalaman pribadinya sama Tuhan. Saya benar-benar berdoa di sini kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum punya pengalaman pribadi sama Tuhan, minta sama Tuhan punya pengalaman pribadi. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman pribadi, kita boleh terus itu dievaluasi, kita boleh ingat-ingat itu. Nah, kita lihat kalau di sini di kejadian 18 ayat 14 Tuhan pernah bertanya kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan meragukan, meragukan apakah ia masih bisa melahirkan anak pada masa tuanya? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Nah di sini mungkin Tuhan pernah pernah tegur, Tuhan pernah ingetin gitu ya, nggak ada yang mustahil buat aku gitu. Nah seringkali ketika kita ngadepin satu ujian, kita suka jadi pikun, kita suka jadi amnesia, kita suka jadi lupa gitu ya bahwa lu ini Tuhan yang sama lo. Saya waktu baca ini melihat juga tentang ujian yang Tuhan titipin, saya jadi punya kesempatan untuk bisa ngevaluasi lagi pengalaman yang Tuhan pernah titipin. Loh, kalau Tuhan yang sama pernah pelihara keluargamu 18 tahun ngadepin hal yang mungkin nggak mudah, nggak pernah akhirnya nggak kekurangan. Lo Tuhan yang sama ini, Yan. ini Tuhan yang sama. Kalau Tuhan yang sama pernah berhasil bebasin kamu dari kegelapan yang begitu dalam. Lo ini Tuhan yang sama, gitu. Apa kamu masih nggak percaya bahwa nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Nah, seringkali kita fokusnya pada ujian yang kita hadapin sekarang, pada tantangan atau pada kesulitan atau pada hal yang diminta yang nggak masuk akal, Padahal Tuhan sudah pernah buktiin begitu banyak. Tuhan sudah pernah buktiin begitu banyak. Tuhan sudah buktiin Tuhan nggak terlambat. Rancangan Tuhan itu nggak bisa nggak bisa dimengerti dengan begitu mudah. Tapi yang pasti yang kita tahu bahwa kalau Tuhan sudah janji, Tuhan akan tepati janjinya. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Gitu. Nah ini enam hal yang saya belajar dan terkagum dan tercengang Kenapa kok Abraham itu bisa begitu cool, gitu begitu tenang, nggak gentar, gitu, fearless gitu ngadepin ujian ini? Saya nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, hari ini lagi dikasih kesempatan ngadepin apa? Saya nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, habis ini atau di beberapa waktu ke depan diizinkan kesempatan untuk investasi hidupnya siapa lewat kondisi yang seperti apa? nah saya harap mungkin dari enam poin ini bisa jadi framework jadi satu kerangka kalau kita mulai gentar kita coba ngelihat lagi di sini kita coba ngelihat lagi di sini pertanyaannya adalah what is your Isaac? Gitu. Nah kalau kita lihat di sini uh, nih uh, poin ini dari Om Bambang di sini tulisannya take your son your only son whom you love Isaac take your son your itu meaningnya adalah kepemilikan yang kamu rasa kamu milikin possession only your only son yang tidak tergantikan karena cuma satu-satunya whom you love gitu yang engkau kasihi ada satu attachment ada satu keterikatan di sini nah Tuhan kepengen kita mungkin sebelum kita bakar ini Timur ya Tuhan mungkin kepengen kita bisa coba diskusi coba tanya ke diri kita lagi What is your Isaac gitu apa siapa bagaimana yang benar-benar kau merasa begitu. itu milikmu yang kau, kau rasa Bapak Ibu Saudara mungkin rasa nggak tergantikan dan begitu attached gitu.